Oke, kali ini kita akan unboxing lagi satu mouse gaming dari T-Digger, Lens Corporal. Ini seperti desainnya, kita lihat seperti gambar cover di depan, cukup elegan ya. Tapi biar lebih enak kita unboxing dulu. Kalau menurut saya ini cukup bagus ya untuk desainnya, dia cukup ramping, nggak terlalu gemuk ke samping. Fitur RGB-nya ini terlihat ya, di sepanjang garis ini. Kiri dan kanan dia punya fitur RGB-nya. Terus juga untuk build quality-nya ini nggak licin. Terus juga sangat tricky, jadi nggak perlu tenaga berlebih untuk kita mengkliknya. Untuk tampilan sampingnya, dia dilengkapi dua buton. Satu scroll, juga pengatur DPI. Overall, secara penampilan ini cukup enak dipandang ya. Oh juga, ini juga ada untuk tombol untuk mengganti mode RGB-nya. Ini ada tombol kecil ya, bulat ini. Oke, kita akan coba lihat bagaimana visualisasi tampilan RGB lighting. Untuk tampilan seperti yang kita lihat, ini sangat bagus ya. Desainnya juga unik. Dengan tampilan mode RGB-nya yang menarik. Nah, ini bisa kita ganti untuk tampilan RGB-nya seperti ini. Jadi teman-teman bisa memilih mode seperti apa yang disuka. Oke, nah untuk ininya, oh saya tadi lupa menjelaskan, untuk kabelnya ini masih karet. Panjang kabelnya kira-kira 2 meter. Ini harganya range-nya mulai dari 150 sampai dengan 190. Terus untuk ini keterangannya, dia udah 6 buton, tembus sampai 3200 DPI, 500 Hz, 10J ACC, dan ada RGB Black Lightning yang tadi. Oke, kita akan coba dulu untuk main game. Oke, seperti yang kita lihat, untuk sensitifnya enak. Saya coba geser kiri kanannya, ini sangat sensitif. Saya akan coba untuk klik kiri dan klik kanannya. Ini saya coba di game Resident Evil 2 Remake ya. Ini untuk klik kanannya seperti ini. Cukup sensitif, klik kirinya juga cukup enak. Nggak terlalu memerlukan banyak tenaga buat saya mengkliknya ya.